Kementerian Kesehatan tahun 2020. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada suatu kesempatan yang amat sangat berbahagia kita secara bersama-sama hadir dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu kita melakukan beberapa langkah mulai dari koreksi audit oleh BPK sendiri terhadap laporan tersebut yang kita tindaki secara tuntas. Juga sebagian besar pertemuan kita tidak lanjuti antara lain dengan pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyelesaian saldo kas, penyelesaian PNBP, penutupan rekening yang tidak digunakan, permintaan izin penutupan rekening kepada Kementerian Keuangan, usulan hibah, dan berbagai permasalahan yang terkait dengan kapitalisasi, pengelolaan barang persediaan, serta penyelesaian pengesahan hibah langsung dan perjalanan dinas. Kami juga menyusun action plan untuk penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan ini. Saya ingin mengatakan bahwa acara hari ini sangat konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang DPK nomor 15 tahun 2006 menyatur bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan itu memang harus dilakukan langsung kepada menterinya di depan para pejabat. Apa maknanya itu? Maknanya adalah sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 itu disebutkan bahwa kekuasaan keuangan negara itu berada di tangan presiden. Presiden melimpahkan, presiden mendelegasikan kewenangan itu kepada menteri. Nah itulah makanya penyerahan laporan ini harus diserahkan langsung kepada menterinya karena beliaulah sebagai pengguna anggaran. Saya bersyukur bahwa kami telah menerima hasil analisis rekomendasi dari tim independen yang Ibu bentuk dan mudah-mudahan teman-teman saya di DPR juga memahami itu dan menggunakan itu secara rasional ya untuk meneruskan program yang sebenarnya sangat baik itu. Nah, harapan saya dengan opini WTP, walaupun saya mengikuti bahwa kerjasama atau bantuan dari lembaga-lembaga internasional terhadap Kemenkes sudah sangat besar, mudah-mudahan ke depan juga akan semakin besar dengan predikat WTP yang diperoleh. Terakhir saya ingin menyampaikan, Bu Menteri selamat dengan opini WTP-nya. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Dan membuat saya sangat terharu. Saya tahu saya orang baru. Semua ini berawal dari Bu Endang dengan Sekjen Bu Hanta. Saya hanya melanjutkan, namun saya boleh menerima atas nama teman-teman saya seluruh Kementerian Kesehatan dan jajarannya. Saya mengucapkan terima kasih. Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Kita bersyukur bahwa upaya ini telah memberikan hasil yang nyata dan bermakna. Karena pada tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian. Dan selanjutnya pada tahun 2012, Kementerian Kesehatan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tapi dengan paragraf penjelasan. WTP, DPP. Tapi di belakang sini harus ada komitmen. 2013 kita ingin mencapai WTP murni. Oleh karena itu, saudara-saudara saya selalu pesankan, ini bukan hanya soal bikin laporan, bukan itu. Tetapi ini mengenai harga diri, harkat martabat bangsa. Saya minta kita jangan pernah takut membela kebenaran. Oke? Jangan pernah takut. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kesehatan di tingkat pusat dan tingkat daerah.
yang telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kita, keuangan negara. Kementerian Kesehatan juga telah menyusun rencana aksi mempertahankan dan meningkatkan WTP tahun 2013 dan 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, peningkatan komitmen dan menjaga integritas pimpinan, para pengelola, dan para pelaksana kegiatan. Kedua, penguatan regulasi. Tiga, penguatan sistem dan prosedur. Keempat, penguatan sumber daya manusia. Kelima, penguatan monitoring dan evaluasi. Dan keenam, penguatan pengawasan dan pengendalian. Meraih WTP saja bukan tujuan, ya saudara-saudara. Tetapi ingat, ini harga diri. Harga diri kita sebagai bangsa. Harga diri kita sebagai manusia Indonesia yang ada. Semoga opini WTP yang telah kita raih dapat mendorong terwujudnya visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di seluruh Indonesia dalam berkat dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.